Udah ayo pakai sendal. Ayo pakai sendal. Menindaklanjuti laporan dari orang tua yang mengaku anaknya yang masih di bawah umur menjadi korban tindak pencabulan serta diperkuat dengan adanya hasil visum dan keterangan dari sejumlah saksi. Tim khusus anti-bandit Polresta Bandar Lampung pun bergerak cepat dan meringkus tersangka atas nama Asmani dan Darda di kediamannya masing-masing. Penangkapan ini dilakukan di kawasan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada pagi hari, yang juga disaksikan sejumlah keluarga yang belum mengetahui aksi bejat yang dilakukan para tersangka. Polisi menyebut kedua tersangka terbukti melakukan tindak pencabulan dengan modus memaksa korban dan mengancamnya untuk tidak bercerita pada orang lain. Satreskrim Polresta Bandar Lampung menerima dua laporan dari orang tua korban terkait ada dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan di dua tempat di rumah masing-masing pelaku tanpa perlawanan. Terbuka kasus ini berawal dari guru ngajinya. Si korban menceritakan apa yang terjadi pada dirinya kepada guru ngajinya. Sehingga guru ngajinya menyampaikan kepada kedua orang tuanya dan melaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Kini atas perbuatannya, kedua tersangka harus mendekam di ruang tahanan Polresta Bandar Lampung. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta terancam hukuman pidana selama 20 tahun kurungan penjara. Roma Friyaidam, Kompas TV, Lampung. Sama,